Sekali sih kalian. Kak Marcel, mana makanan ikannya? Iya, sabar, Vi. Nih, makanannya. Makasih, Kak. Ikan makan dulu ya, supaya kamu cepat besar dan sehat. Emang kamu sesayang itu ya sama ikan-ikan ini? Iya, Kak. Adik pokoknya mau lihat ikan ini sampai besar. Bener loh ya. Nanti pokoknya kamu bantuin kakak ganti airnya loh. Siap, Kak. Dasar kamu ini. Teman-teman di rumah, kakak mau tanya dong. Sebutkan satu binatang laut kesukaan kamu. Terus mengapa kamu menyukainya? Iya, seperti kita yang menyukai ikan badut dan ikan butang yang sekarang kita pelihara. Aku dan Kak Marcel penasaran sama jawaban kalian loh. Jangan lupa dijawab ya. Oh iya, Vi. Kakak baru inget. Kakak pendongeng ada cerita menarik nih hari ini. Cerita apa tuh, Kak? Ceritanya itu tentang kisah perjalanan Lolo. Wah, Lolo. Lolo itu siapa memangnya, Kak? Kamu penasaran kan? Nah, teman-teman di rumah pasti penasaran juga kan? Ih, Vivi penasaran banget, Kak. Ya udah, yuk kita akan mulai ceritanya. Ikuti terus ya. Selamat pagi teman-teman kelas 4. Nah, sebelum kakak pendongeng membacakan kisah perjalanan Lolo, enaknya aku menyapa kalian dulu kali ya. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya. Sebentar lagi kakak pendongeng akan membacakan cerita tentang perjalanan Lolo. Dengarkan dengan cermat ya teman-teman. Jangan lupa juga catat informasi-informasi penting dari cerita ini. Karena akan ada soal latihan setelah ini ya. Jadi mohon disimak baik-baik. Yuk Kak, kita mulai. Hai teman-teman kelas 4. Berjumpa lagi dengan kakak pendongeng nih. Kali ini kakak akan membacakan sebuah dongeng berjudul Perjalanan Lolo. Lolo menjelajah lautan untuk mendapatkan makanan. Ia menyukai berbagai jenis fauna laut bercangkang. Ubur-ubur, ikan-ikan kecil, dan rumput laut. Contoh fauna laut bercangkang kesukaannya adalah karang-karangan, kepiting, dan landak laut. Lolo, seekor penyu tempayan betina, selalu menyelam di lautan luas. Namun lautan dingin bukan tempat kesukaannya. Lautan itu berada di tempat paling utara atau selatan dunia. Lolo merasa sudah menjelajah sangat jauh, tetapi ia belum juga tiba di tempat itu. Hei, apa itu? Bukankah itu ubur-ubur kesukaanku? Seru Lolo tiba-tiba. Kebetulan sekali, aku sangat lapar sekarang. Seru Lolo tiba-tiba. Namun Lolo kemudian merasakan ada yang berada di kumpulan ubur-ubur tersebut. Mereka bukan ubur-ubur biasa. Oh, apa ya yang terjadi? Oh, aku terjerat. Ternyata ini bukan ubur-ubur. Aduh, bagaimana ini? Jerit Lolo. Lolo berusaha keras untuk melepaskan diri. Ternyata kumpulan ubur-ubur yang dikiranya tadi merupakan sekumpulan plastik. Lolo tetap berusaha bergerak meskipun hampir seluruh badannya terbelit plastik. Ia pun berusaha melepaskan diri sampai benar-benar terbebas dari lilitan plastik tersebut. Namun saat berusaha menghirup udara di permukaan laut, Lolo melihat sesuatu di hadapannya. Hah? Apa lagi? Ia belum pernah melihat cairan berwarna kecoklatan yang mengapung di permukaan laut. Cairan itu adalah limbah minyak yang makin lama makin mendekatinya. Blup, blup, aduh. Lolo hendak menyelam kembali tetapi kehilangan keseimbangan. Ia kemudian menenangkan diri dan mengibaskan plastik yang masih menutupi kepalanya. Akhirnya, Lolo terlepas dari rintangan plastik, juga limbah minyak tadi.
ia meraih hidup dan bisa bernafas. Selanjutnya, Lolo menyelam kembali untuk melanjutkan perjalanan. Hore, aku sampai! Jerit Lolo beberapa saat kemudian. Di kejauhan tampak pantai dengan jajaran pohon melambai-lambai. Tempat yang ditempuh hampir sejauh 12.000 km dari tempat sebelumnya. Nama pantai itu Kute yang berada di Bali, Indonesia. Selesai. Begitu ceritanya teman-teman. Bagaimana? Menarik bukan? Nah, sekarang kakak kembalikan lagi pada kakak Marcel dan Vivi ya. Sampai jumpa kembali. Nah, begitu ceritanya adik-adik. Oke, kalau begitu kakak mau kasih Vivi pertanyaan nih mengenai cerita tadi. Boleh nggak? Boleh banget, Kak. Pertanyaannya apa nih? Nah, catat dulu soalnya ya teman-teman. Nanti kakak beri jeda waktu untuk kalian menjawab juga ya. Oke, pertanyaan pertama. Menurut kamu, tuliskan kalimat dalam paragraf pertama yang menjelaskan berbagai jenis makanan kesukaan Lolo. Makanan kesukaan Lolo apa coba, Vi? Adik, ingatnya cuma ubur-ubur, Kak. Yang lainnya lupa. Jawaban lengkapnya itu berbagai hewan laut bercangkang, ubur-ubur, ikan-ikan kecil, dan rumput laut. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Berdasarkan bacaan tadi, Lolo suka menjelajah lautan luas. Tetapi ada satu jenis lautan yang tidak disukainya. Tuliskan nama jenis lautan tersebut dan tuliskan pula tempat lautan tersebut berada. Hayo, jawabannya apa nih, Vi? Laut dingin, Kak. Lautnya ada di paling utara dan paling selatan dunia. Tepat sekali. Hebat nih adiknya Kak Marcel. Iyalah, Vivi gitu loh. Nah, sekarang kakak mau kasih kalian tugas nih teman-teman di rumah. Biar kalian bisa tetap mengingat cerita tadi. Kalian tulis di buku latihan masing-masing ya. Latihan tugas yang muncul di layar. Kerjakan di waktu senggang dan kalian bisa berdiskusi dengan orang tua atau orang di sekitarmu jika menemukan kesulitan. Selamat berdiskusi teman-teman. Vi, kita pindah ke ruang belajar yuk. Biar belajarnya lebih fokus. Jadi kamu gak mainan ikan mulu. Yaudah yuk. Yuk. Nah, sekarang kakak mau menjelaskan tentang tanda baca dan penulisan huruf kapital nih, Vi. Tapi masih nyambung sama cerita yang tadi kakak bacakan. Wah, sepertinya bakal asik, Kak. Oh iya dong. Yaudah yuk, kita mulai. Sekarang kakak mau menjelaskan dulu tanda baca ya. Ada tanda titik. Titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Nah, misalnya nih. Aku makan sepiring mie goreng. Titik. Paham gak, Vi? Paham, Kak. Intinya tanda baca titik itu dipakai di akhir kalimat kan ya, Kak? Untuk mengakhiri sebuah kalimat itu. Benar banget. Nah, kita lanjut ke tanda baca selanjutnya. Yaitu adalah koma. Tanda baca koma ini yang pertama bisa dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Nah, misalnya nih. Aku senang membaca, koma, menari, koma, dan menggambar. Yang kedua, tanda baca koma ini bisa dipakai sebelum kata penghubung. Tetapi, melainkan, dan sedangkan. Dalam kalimat majemuk setara. Misalnya nih, Vi. Dani bukan membuat telur ceplok, koma, melainkan telur dadar. Nah, kalau koma paham gak nih, Vi? Paham, Kak. Koma itu berarti seperti jeda ya, Kak, dalam kalimat. Tepat sekali. Oke, kita lanjut ya ke tanda kutip. Nah, tanda kutip ini diberikan untuk menunjukkan kalimat langsung yang diucapkan seseorang. Perhatikan kalimat dari bacaan perjalanan Lolo berikut. Kebetulan sekali, aku sangat lapar sekarang. Lolo menambahkan setelah melihat sekumpulan ubur-ubur tak jauh di hadapannya. Nah, begitu, Vi. Kalau tanda kutip, paham kan? Paham, Kak. Itu penanda kalimat yang langsung diucapkan ya, Kak? Yap, bener banget. Oke, kita lanjut ya ke tanda tanya. Nah, tanda tanya ini diberikan untuk menunjukkan kalimat tanya atau pertanyaan.
Misalkan, siapakah namamu? Tanda tanya. Contoh kedua, kita ambil dari cerita perjalanan Lolo. Hei, apa itu? Tanda tanya. Bukankah itu ubur-ubur kesukaanku? Tanda tanya. Seru Lolo tiba-tiba. Gimana Vi, kalau tanda tanya ada masalah nggak? Enggak kak, paham kok. Berarti itu seperti kita sedang bertanya kan kak? Iya dong Vi. Nah kemudian tanda baca seru. Tanda seru diberikan untuk menunjukkan kalimat seruan atau perintah. Misalnya nih, tolong buka pintunya, tanda seru. Contoh kedua kita ambil dari cerita perjalanan Lolo. Blup, blup, tanda seru. Aduh, tanda seru. Lolo hendak menyelam kembali tetapi kehilangan keseimbangan. Tanda seru gimana nih, Vi? Sudah paham? Paham, Kak. Berarti lebih ke kalimat perintah kan, Kak? Iya, benar. Nah, terakhir kita akan bahas huruf kapital nih. Huruf kapital ini dipakai untuk awal kalimat, nama orang, nama tempat, nama hari dan bulan, juga sebutan. Misalnya nih, Lolo menjelajah lautan untuk mendapatkan makan. L di awal kalimat adalah huruf kapital. Gitu, Vi. Paham nggak? Paham, Kak. Tapi mungkin adik coba menjawab soal kali ya, biar lebih paham. Oh, boleh banget dong, Vi. Simak baik-baik ya. Kita coba latihan ya. Kakak ada soal seperti ini. Lolo menyukai berbagai jenis fauna laut bercangkang, ubur-ubur, ikan-ikan kecil, dan rumput laut. Nah, coba Vi, tanda baca apa saja yang tepat untuk kalimat tersebut? Oke, Kak. Di sini Lolo, L-nya memakai huruf kapital karena di awal kalimat. Menyukai berbagai jenis fauna laut bercangkang, koma, ubur-ubur, koma, ikan-ikan kecil, koma, dan rumput laut, titik. Koma di sini untuk perincian fauna yang Lolo suka. Kemudian titik di sini karena sudah di akhir kalimat. Begitu, Kak. Mantap. Hebat kamu, Vi. Salut, Kak Marcel. Iya dong, tadi kan Vivi memperhatikan Kak Marcel. Bagus. Nah, teman-teman di rumah gimana nih? Bisa dong ya. Sekarang kakak mau kasih kalian latihan soal nih. Tulis dulu soalnya di buku latihan kalian masing-masing. Lengkapilah kalimat dalam soal-soal berikut dengan tanda baca yang tepat ya. Kalian bisa kerjakan saat senggang nanti. Kalau bingung, jangan lupa bertanya ya. Karena malu bertanya sesat di jalan. Kalian bisa bertanya pada orang tua atau orang di sekitar kalian jika membutuhkan. Jangan malu dan segan untuk bertanya ya teman-teman. Selamat mengerjakan di rumah. Halo teman-teman, masih tetap semangat kan mengikuti pelajaran kita kali ini? Tentu masih dong, Vi. Lihat tuh. Wajah semangat teman-teman di rumah. Kalau begitu, aku juga makin semangat menemani teman-teman belajar. Oh iya, Vivi dan teman-teman di rumah masih ingat gak mengenai pohon keruing pada pelajaran kita di hari-hari sebelumnya? Pohon keruing? Pohon yang sering digunakan untuk bahan-bahan membuat bangunan ya, Kak? Betul sekali, Vi. Pohon keruing juga bisa tumbuh sangat tinggi loh, Vi. Nah, berikut ini gambar beberapa pohon keruing yang memiliki tinggi berbeda-beda. Keruing A memiliki tinggi 35 meter. Keruing B memiliki tinggi 40 meter. Dan keruing C mempunyai tinggi 55 meter. Sementara keruing D memiliki tinggi 65 meter dan keruing E mempunyai tinggi 40 meter. Mirip seperti diagram batang ya, Kak? Betul, Vi. Kita kan sudah belajar tuh tentang diagram batang. Coba Vivi jawab pertanyaan ini. Pohon keruing manakah yang lebih tinggi dari E dan lebih pendek dari D? Jawabannya pohon keruing C, Kak. Karena pohon keruing C 55 meter. Lebih tinggi dari pohon keruing E 45 meter. Dan pohon keruing C 55 meter. Lebih pendek dari pohon keruing D 65 meter. Bagus banget, Vivi.
Teman-teman, jangan lupa untuk tuliskan jawabanmu di buku kerjamu ya. Oh, Vivi di sini rupanya. Kakak tadi cariin. Duduk yuk. Yuk. Iya, Kak. Setelah tadi kita bahas pohon kering yang hampir punah, Vivi jadi teringat tanaman-tanaman Vivi. Vivi mau merawatnya sebaik mungkin untuk menjaga lingkungan. Oh tentu dong, Vi. Kakak yakin banget Vivi bisa merawat tanaman-tanaman sebaik mungkin. Selain menjaga lingkungan, manfaatnya bisa dirasakan orang lain loh. Semisal pohon mangrove yang ditanam baik oleh pemerintah dan warga memberikan manfaat baik untuk warga dan daerah sekitarnya. Tanaman mangrove memberikan manfaat seperti apa, Kak? Nah, Kakak ada bukunya. Mangrove dan diagram lingkaran dan batang. Di dalam buku ini, manfaat tanaman mangrove dapat melindungi daerah di sekitar pesisir pantai dari hembusan angin, hembusan badai, ataupun tsunami. Sayangnya, flora perairan Indonesia ini juga terancam punah, Vi. Kawasan mangrove di Indonesia akhir-akhir ini semakin berkurang. Vivi pernah dengar, Kak, kalau tanaman mangrove jadi sarang tempat berlindung ikan-ikan. Betul, Vi. Keberadaan mangrove yang semakin sedikit juga berdampak pada berkurangnya habitat bagi fauna perairan. Tidak hanya ikan, tapi juga seperti udang dan kepiting. Saat ini, luas kawasan mangrove di Indonesia termasuk cukup besar, berkisar 23% dari luas kawasan mangrove di dunia. Oh iya, Kak. Syukurlah Vivi nggak terlalu sedih lagi, karena kelestarian alam Indonesia masih memiliki banyak harapan. Untuk lebih jelasnya, Vivi bisa melihat pada diagram lingkaran ini yang menyajikan data dalam bentuk persentase. Pada bagian yang berwarna hijau adalah luas mangrove Indonesia sebesar 23% dan warna biru menggambarkan luas kawasan mangrove di negara-negara lain sebanyak 77%. Wah, luas juga ya, Kak. Tapi ukuran luas sebenarnya dari 23% berapa ya, Kak? Nah, coba kita lihat diagram batang ini. Luas kawasan mangrove di Indonesia adalah 3,4 hektar. Sedangkan luas kawasan mangrove di dunia sekitar 11,38 juta hektar. Tapi Kak, kenapa data yang ini disajikannya dalam bentuk diagram batang, tidak diagram lingkaran? Wah, pertanyaan Vivi bagus tuh. Itu karena jika data luas kawasan hutan mangrove berupa angka, maka lebih tepat bila disajikan dalam bentuk diagram batang. Sementara jika data luas kawasan hutan mangrove berupa persentase, maka disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Oh begitu, Kak. Berarti kalau data yang ingin ditampilkan berbentuk persentase, lebih baik menggunakan diagram lingkaran ya? Kalau data yang ingin ditampilkan dalam bentuk kategori dan angka, maka diagram batang menjadi pilihannya. Betul banget, Vi. Nah, Vivi sepertinya udah paham ya? Tunggu, Kak. Ada yang masih aku bingungin nih. Aku sering lihat kalau diagram batang dan diagram lingkaran, kenapa warnanya suka beda-beda ya, Kak? Nah, sebenarnya jenis diagram itu tidak hanya diagram batang dan diagram lingkaran saja. Hanya saja diagram itulah yang tergolong diagram yang sering digunakan. Karena warnanya menarik dan penambahan warna yang berbeda-beda pada bagian-bagian diagram batang dan lingkaran memberikan daya tarik bagi yang membaca. Nah, benar tidak kalau Vivi pasti lebih suka diagram yang berwarna? Benar nggak? Betul, Kak. Ternyata seperti itu ya. Vivi baru paham. Pada intinya, penggunaan diagram, baik diagram lingkaran maupun diagram batang, sangat bergantung pada data yang ingin disajikan dan informasi yang diperlihatkan kepada pembaca. Wah, aku jadi pengen coba buat diagram, Kak. Aku mau buat diagram batang. Oh, boleh dong. Nah, sehabis ini Kakak ajak kamu membuat diagram ya. Yuk, kita masuk ke dalam rumah. Ayo. Nah, sesuai janji Kakak tadi nih, kita akan praktek membuat diagram. Ayo, Kak. Eh, kok Vivinya malah makan sih? Maaf ya, Kak. Habisnya rumput laut ini enak banget. Aku baru tahu kalau rumput laut bisa diolah seenak ini. Ya sudah, sambil menunggu kamu habiskan cemilannya, Kakak sambil cerita ya. Teman-teman di rumah, ada juga nggak nih yang suka sama rumput laut seperti Vivi?
Sudah tahu belum wilayah yang memiliki potensi besar dalam budidaya rumput lautnya? Di mana, Kak? Di Papua, Vi. Papua adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi besar sebagai tempat budidaya rumput laut. Beberapa kabupaten yang terkenal sudah membudidayakan rumput laut, yaitu Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Nabire. Wah, banyak kabupaten yang ikut membudidayakan ya, Kak. Tapi apa yang menjadikan Papua memiliki potensi yang besar, Kak? Nah, potensi pengembangan rumput laut di Papua itu sangat besar karena perairan laut di sana masih murni dan belum tercemar berbagai bahan kimia. Nah, sekarang kita coba yuk untuk membuat diagram batang dari data tabel berikut ini. Misalnya, tabel di samping menyajikan rata-rata hasil produksi rumput laut di beberapa kabupaten tersebut setiap bulannya. Selanjutnya, buatlah diagram batang vertikal atau tegak untuk rata-rata hasil produksi tersebut pada kertas berpetak ini. Sebelum membuat tabelnya, kita cari rata-rata dari hasil produksi rumput laut untuk Kabupaten Biak Numfor dan Kepulauan Yapen. Untuk Kabupaten Biak Numfor, jumlah produksinya 5 ditambah 3,5 sama dengan 8,5 dibagi 2, maka hasil rata-ratanya adalah 4,25. Dan untuk Kabupaten Yapen, jumlah produksinya 4 ditambah 2,5 sama dengan 6,5 dibagi 2, maka hasil rata-ratanya adalah 3,25. Dari hasil rata-rata produksi yang sudah Kakak hitung, aku coba ya buat diagram batangnya. Seperti ini benar atau salah, Kak? Wah, betul, Vi. Hebat kamu sekarang. Sudah bisa membuat diagram batang dengan benar. Nah, teman-teman, jangan lupa dicatat setiap materi yang penting ya. Wah, Kak, ternyata waktu perjumpaan kita mau habis. Walaupun sedih sudah harus berpisah, namun adik senang sekali karena banyak materi baru, Kak. Iya dong, Vi. Kakak juga senang banget nih hari ini bisa mengajarkan Vivi dan teman-teman di rumah banyak materi baru. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk mengulas kembali materi hari ini di rumah ya. Jaga selalu kebersihan lingkunganmu ya, teman. Sampai jumpa. Dah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.